Ya. Tiap hari Bapak Ibu di sini. Halo, selamat sore guys. Tos dan Samo dengan ini. Malapir. Kak Apriyadi, Adi. Apa kabar? Apa-apa ya, wae, Mas. Karena aku iki wong wokan tapi iso pakai bahasa Jawa sithik-sithik wae. Pakai bahasa Sunda. Iso. Bahasa kalbu apa lagi? Bahasa kalbu. Gila, gila lo, ada muka hitam pula. Kak Apri, apa kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang ini seperti biasa, kalau lagi ada waktu nge-vlog, nyari tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Ogan-Ogan terus masih di YouTube lah, pekerjaan pribadi terhasil, pekerjaan sehari-hari. Apa? Gak usah runian nge-vlog tuh ya, untuk YouTube. Untuk YouTube. Bagi yang belum subscribe, baca dikunjungi channel Apriyadi Serba Ada. Apriyadi Serba Ada guys. Nah subscribe, nah idang serah kamu. Mencuk lembah Pak Idang, karena ada nanti manfaat di kamu. Tapi kina ya kudai, kina ya. Apa? No, ada kairi. Kina ya kudai YouTube itu. Kalau aman, senang diklik apa tombol subscribe-nya. Jadi sama, tombol ini dislike. Ah, picit dislike. Tati. Wajar Bang Mat. Karena ngapa sangka aku ngomong sama itu? Karena kata ada pernah kami melain pelatihan dulu. Ibarat manusia itu ibarat kan udah di sini. Yang masih kecil masih umur 5 tahun. Kalau kita melarang dia megang lading, kita larang pasti Pak pegangnya terus itu. Jangan dirusak ini, pasti dia dirusak. Nah itulah manusia, kalau kita suruh subscribe, bisa kemungkinan tidak galak. Tidak ya. Makanya jak halak-halak-halak. Channel buat di YouTube lah berapa tahun enggak? 2 tahun. Dalam juga berarti. Nah hasil kan? Lumayan lah berapa 3-4 kali gajian misal. Cuma karena tidak terlalu fokus jadi tidak tiap bulan gajiannya kadang upload kadang tidak. Jadi untuk para pemula YouTuber sebenarnya kuncinya itu harus konsisten dengan tema, konsisten upload minimal 3 video dalam seminggu. Jadi tidak usah nak dicari subscriber itu, tidak usah dicari viewers, tidak usah dicari. Biarlah mereka yang datang dari ikhlasan mereka. Karena yang namanya sesuatu yang diberikan dengan ikhlas itu biasanya lebih berkah. Lagi jadi ustaz mulai kesayangan kita met. Jadi kak menlah di YouTube tuh perlu tak? Karena tuh skill-skill kita buat video apa konten-konten itu. Sebenarnya mau tidak mau setidak-tidaknya tuh harus baca ngedit lah ya dikit-dikit walaupun dengan HP modal HP misalnya. Oh baca modal HP. Ya. Oh, aku malahan aku selama ini tidak pernah modal yang lain-lain daripada HP. Tidak pernah pakai laptop ya. Tidak laptop kamera tidak. Lalu ini yang pakai HP. Pakai HP itulah. Lagian pula aku kan vlog jadi tidak terlalu banyak edit. Jadi kalau nge-YouTube itu modal utama itu yang pasti harus minimal itu harus ada HP. Kedua harus ada kuota. Ketiga harus ada mental. Benar kan? Di depan kamera ya. Mental. Itu yang harus di itu perhatikan. Yang ngedit-ngedit dikit tadi harus juga. Tapi sebenarnya kadang itu penonton itu tidak butuh editan bagus, tidak butuh dari kamera bagus, tidak perlu butuh dari cara kita membawakan konten itu bagus atau tidak. Tapi yang mereka butuhkan itu kesenangan mereka untuk nonton itu. Yang mereka butuhkan itu, mereka itu membutuhkan video itu. Mereka itu terhibur atau terharu atau bahkan mungkin bermanfaat atau tidak.
mungkin video itu bakalan bikin penonton itu menghujat. Nah, yang itu yang mereka butuhkan. Lalu untuk alat-alat lainnya ada enggak? Alat pendukung, mic. Halo. Terima kasih, Kak. Report, Pak. Lighting. Ini pakai lighting juga nih, kamera lighting. Ada perubahan enggak? Silau tapi aku ini kameranya. Agak belagak dikit. Dikit, Kak. Selain ini. Dikit ya. Tak masuk kali sini. Dikit. Itu tuh tahu dah biar dia enggak silau. Jelasnya ditampirin jempol lagi. Makanya kertas putih atau apa di belakang itu. Jadi dia tidak disilau untuk yang waktu ya. Tapi okay, masih silau itulah sendiri. Bisa bisa diatur kakek. Kalau lah berjalan kakek. Oh iya sini, sini Kak. Enggak aja lah. Aku di balik wajah hey, dulu. Parno. Apa? Sampo. Oh iya. Oh. Nah kan, buka, buka. Kita tutup dulu, makasih Kak. Ayo, ya, oke. Wongi lagi nak shooting. Channel ya. Apriyadi Serba Ada ya. Klik Apriyadi Serba Ada. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Mah. Iya. Gimana yang YouTube-nya nih ngate apa yang YouTube-nya nih? Waduh. Oi, satu.